Aura kakak, amin ya robbal alamin. Aku enggak mau ini. Ada tuyul mungkin. Enggak mau rame-rame memang sampai dipindahin semua yang. Iya lah aku. Ntar jalanku mana satu? Ya, ada tuyul tuh enggak sih? Apa kamu kenapa nanya ada tuyul enggak sih? Tuyulku. Ada berambut panjang tuyulnya. Aku mau ntar aja ya. Enggak. Ada anak kecil kak? Di mana? Masa ada anak kecil sih? Di mana? Ada anak kecil? Di mana ada anak kecil? Ada dan perempuan di ruangan itu gue langsung merinding anjir. Ya Allah. Lebay. Siapa yang lebay? Samping lampunya, lampu mana? Lampu itu, lampu yang nyala ini. Lampu yang nyala ini. Yang nyala ini kan? Gue mah gak peduli kalau yang di sono Mas Inggil ini yang di sebelah sono. Kan gue. Di atas ada yang uncang-uncang. Iya melihat anak kecil. Mana anak kecil? Ini gue anak kecil nanti mau. Tapi gak ganggu katanya. Ya iyalah kalau ganggu. Ya kalau ganggu ya gak mau. Yang kata yang cerita ada anak-anak. Mana? Ada ini, ada anak kecil. Yang ada duit lu dicolong nanti. Iya. Merinding dong aku. Iya. Duit lu tadi dicolong. Merindingnya karena duitnya takut dicolong. Si kocak. Karena takut duitnya dicolong. Enggak kak, bukan tuyul katanya. Ya kalau gak tuyul mah, alhamdulillah. Yang. Aku gak mau yang ada ini yang. Apa, tolong dong, aku gak mau ada ini di sini nih. Kenapa? Nanti kan dia terbang. Cus, sayang ini gue selang. Segena lah ya, jangan tak di sini lah ya. Jadi ngapain? Oh, tadi live juga lu anteng aja nih. Jangan, sepi banget ya. Jangan orang-orang berada di sini. Coba kamu lihat deh. Iya, tutup-tutup aja. Open order, open kok. Iya, gak ada di sini. Emang serius? Pada di mana? Pada di sana semua pindah. Emang pada gila semua kali ya orang-orangnya? Lah, Tante Indah di mana yang? Tante Indah di mana yang? Di? Di mana itu hotelnya? Di bagian mau jalan dulu katanya. Dia aja pasti udah. Apa sih? Rumah tangga kedua tahun kakak akan menemukan ketidakcocokan perbuatan terus menerus. Masa sih? Jangan kan kedua tahun, pas pacaran dua tahun juga udah ini. Hah? Kotak merah? Di mobil kali? Di mobil? Di mobilnya ayah. Yang katanya yang tadi yang ngomong gini yang rumah tangga kedua tahun kakak akan menemukan ketidakcocokan perdebatan terus menerus gitu katanya. Iya orang baru pertama aja berdebat-debat mulu. Sama yang tiba mau kemana? Hah? Apa? Mau kemana? Enggak. Iya soalnya mau dibaptis malam. Lah, gue malah mau beli mukena Bali. Bali apa? Yang dingin-dingin kainnya itu. Yang tidur sini ayah. Oh gitu, ya udah ayah. Dia berani tidur sendiri. Makanya. Masa bundanya nggak berani. Aku keguguran Kak Mel, hai Tata, ya Allah, aku terus sedih ya sayang. Semoga nanti cepat dapat lagi baby ya. Sabar, ini setiap ada kesedihan. Mau dibaptis lagi ya kocak. Setiap ada kesedihan pasti. Aduh,
aku tuh gak pernah kepikiran apapun. Kalau masalah kecocokan tuh udah kita dari tahun ke tahun dia gak kecocok mulu ya. Ya gak apa-apa kalau dia cuma gitu doang ya udah lah ya. Semua tergantung buat introspeksi. Cek cok mulu dah. Kalau dia mendoakan, tahun kedua kita akan. Oke, Asyafa, makasih. Kisah yang selingkuh gitu misalkan ya. Enggak lah. Memang setia. Halo Kak Ayu, udah sampai. Cuman aku lagi ada di Bali. Ntar kalau aku sampai Jakarta, aku fotoin ya. Sini bang, bubu dong. Kisahnya mau dimatiin ya masih saya. Enggak. Yang lendangan terang-terang. Lima GoFood siapa yang ngatur? Ibunya Mas Inggil. Kenapa? Ibunya Mas Inggil. Kan ibunya Mas Inggil juga bisa masak ikan laut pedis. Iya dong. Jadi kalau aku gak ada ibunya Mas Inggil. Skincare tuh aku jualan sendiri. Kan kalau udah mandi begini nih. Ini ya rasa. Ini begini nih. Kalau udah ini deh. Aku sering GoFood soalnya. Makasih lo Mixwi. Iya, kalau misalnya aku pergi kayak aku ke Jember kemarin nih kan, itu kan ada ibu Mas Inggil masih. Mana katanya dikasihin ke aku bantalnya satu baguli. Tadi bukannya udah diambil? Enggak bercanda. Enggak, ya. Apa kan aku udah ibu. Ya, enggak, aku bercanda udah. Udah sih, ambil aja buat ini. Sama. Terus aku bobonya di mana? Ya iya udah di sini lah. Tangannya. Makanya kamu kan biasanya bobo di sebelah kanan ya. Ikut. Enggak, aku di sebelah sini. Ntar dulu kemarin. Aku sebelah sini. Aku enggak di sebelah. Ntar dulu kan kemarin. Kan di sebelah situ TV biasanya di apartemen. Ikut. Pada ngapain ya malam-malam ibunya ini nontonnya? Ibunya ikut, cuman kan aku pulang duluan tuh dari tanggal 8. Nah, itu tuh ibunya dulu yang ngurus gitu. Ini pada nonton apa nih? Pada nunggu ya eksekusi ya, guys. Enggak, aku lagi pengen live. Iya dong, honeymoon, guys. Ini kalau kalian tahu nih, ini kan usrek nih, ini ngapain dia nih, guys? Tuh, guys. Apa sih bisa? Ya guys, ini tangan gue dua ya guys. Coba dia bilang, mana tangannya satunya lagi? Nah, kan. Satunya pegang HP kan? Masa sih? Satunya pegang HP. Tuh guys. Kalau dia, nah tuh gerak-gerak tuh kenapa sih dia guys? Gak ada lah senggol tangannya. Awas tuh yang lu kerekam lu. Aneh-aneh aja lu ah. Ini kita mau main kuda-kudaan guys. Apa sih yo? Kaki, enggak kakiku gitu deh. Enggak ceritain malam pertamanya yang lucu-lucu. 18 plus katanya, iya kasihannya, aduh, 18 plus katanya. Malam pertama ya guys. Malam pertama itu seru guys. Di mau di apa di pada nguping semua keluarga guys. Pegang lontong enak katanya. Nah ini baru nih peramal nih yang pegang lontong enak tuh. Ini gue baru percaya tuh. Apa kalau ayah di situ mama enak ya endul ya. Mau teriak-teriak cerit-cerit juga nggak apa-apa ya. Iya nggak mau jerit-jerit lah ya aku tahan yang. Ushah. Sosok anak. Iya lah kocak ya. Asli banget sama ngakak. Kocak. Malam pertamanya seru guys. Sebenarnya nggak malam sih. Sore abis semua capek sening-ening ya udah disikat tuh dah. Ini udah nikah belum sih katanya? Duh, kocak banget tuh. Kalau kagak gue ditangkep sama ini gue, Sapo PP, geblek. Mas Inggilnya doyan katanya yang indigo tadi. Ya itu mah, wah itu mah, itu bukan peramal itu.
Kok umurnya kayak om, katanya kamu kayak om-omnya. Loh, siapa bilang gue Pak deh, nyong. Nih, gue sakti. Mukanya muka doyan katanya yang itu, yang. Yang Revol katanya muka-muka doyan. Yang doyan mameldi katanya gitu. Sisanya mah apa sih? Gak apa-apa guys, yang penting dia puas. Udah minum, ngapain minum obat emang jamu? Bah, gue minum jamu. Yang ada dia kelojotan. Kagak selesai-selesai sampai dajjal turun. Dia aja, kok lama ya. Apalagi minum jamu, yang ada dajjal turun gue masih gue. On fire, iya yang? Aja nih, rahasia awet. Hubungan awet ya gitu tuh, tahan lama guys. Katanya mirip mukanya, berarti kamu om-om yang. Mas ini satu lagi, mana dia satu lagi ini guys. Ini mah ada semua tangannya guys. Ya, gue mah gak sangen guys. Kalau mau nanya dia, tangan satunya lagi mau ngapain. Nah, dia jangan soal alim lu. Rahasia tahan lama gimana kak katanya? Rahasia tahan lama? Sebenarnya itu cuma... Gue review apa ya? Guys jangan. Enggak, gue review. Jangan aja yang review. Nanti... Suka maksudnya. Gue review enggak nanti. Bentukannya? Syuh. Sayang. Bentiri. Tebel. Terus... Panjang. Terus gede palanya. Wah. Kayak tuh, malah tuyul. Orang belum kelar ngomong gue abu-abu lu. Mana ada tuyul tebel ya? Kulit badak ya. Orang ngomong kepala tuyul. Jualan tetap ikan lopet mah tetap jualan guys. Jualan guys. Imut tuh. Imut ya palanya gitu. Dia nanya. Enggak. Enggak guys. Imut palanya. Pala lu imut. Lollipop. Udah tau udah dibilangin tadi. Berapa ronde? Enggak sakit ya pas. Sakit saya yang pertama mah sakit. Wuh, lu tahu penguin? Nah itu jalannya kayak gitu dia. Gedek. Kepalanya botak. Ini tuyul namanya tuyul. Iya. Yang pertama pedes. Iya pedes terus sakit gitu ya kan. Keras terus, enggak yang letoy-letoy gitu, enggak. Lah, tadi ada yang komen katanya, gue belum nikah mah, gue lihat konten ini jadi pengen open BO katanya. Udah ya, enggak pengen nikah lah. Nanti anak kakak perempuan, aduh aku tuh pengen cowok. Enggak apa-apa anak perempuan. Aku mau cowok, nanti kamu sayangnya dibagi-bagi deh. Ya enggak lah. Enggak, aku maunya cowok pokoknya. Oh begin aku ya kak kalau ramalan ini benar katanya. Oh maunya nggak cowok. Itu bukan ramalan yang tebak-tebakannya. Iya tapi aku maunya cowok. Ya udah sih namanya dikasih rezeki itu gak boleh nolak. Cowok. Ya, terus kalau misalnya lahir cewek lu banting kan? Ya udah makanya. Aku nang baby blues. Sosokan oh, aku baby mau, blues. Maunya cowok ya. Maunya cowok, kembar anaknya satu cowok, satu cewek. Iya Josie, pengennya begitu. Kalau pengen cowok, di atas kakak Meldi. Tuh, di atas jangan kayak kedebong pisang yang di bawah. Lu mah gak tertentu kan, gue perkes nih. Ya kan nih, nyung ngasih tahu. Tahu maunya di atas. Yang aktif banget siapa kak? Ini, yang aktif. Ya bisa dilihat lah mana yang membantu, mana yang membaur. Jadi kalau misalnya itu benar tadi kok mana kayak cowok. Mana bisa dia di atas? Masa mana bisa dia atas? Bisa aja kok cowok. Suami banyakin makan daging. Dia mah suka makan daging sih. Gua bukan makan daging lagi, guys. Kalau cowok harus ceweknya dulu yang sampai baru cowoknya kalau dia agama Islam sih gitu. Maksudnya ceweknya dulu yang sampai gimana ya? Gua. Buset, berarti gue bukan cowok lagi nih, pejantan ini. Warung mulu lu mah. Ya Allah, pejantan. Iya kan yang? Iya.
Eh kan kalau aku keluarnya lama nih, kamu kan cepet. Serius, ini serius, kalau habis hubungan kak miring kakinya diangkat ke tembok. Nah, habis itu kencing. Anjing. Miring ke tembok, nyangkang kan, kencing dari situ dah. Yang ya Allah ahli dokter Boyke semua. Enggak, aku tuh cuman yang aku piniin gaya tuh kayak gimana sih guys, yang sampai katanya bawa helikopter terus di atas. Aku tadi aku baca, capek bener aku baca yang helikopter yang apa? IG kamu gayanya kayak ini, kayak dogi gitu loh. Terus aku palanya di bawah, kakinya di atas yang apa sih yang? Ya memang aneh gayanya. Terus muter-muter aku yang se. Gak jelas lu, gak jelas lu. Aduh. Suaranya gimana? Hati-hati kak? Ya. Sama sepupunya siriknya diam-diam ke kakak katanya. Ya kok si dok mah ya bodo amat ya. Siapa? Katanya yang nebak itu tadi, hati-hati sama aku punya kakak, siriknya diem-diem ke kakak gitu. Ya terus kenapa memang, kan kita gak ada ini. Ya kalau cuma sirik-sirik doang ya udah. Ya udah lah. Kecuali aneh-aneh baru. Suaranya gimana kak? Ceplak-ceplok gitu pokoknya. Tuh yang banyakin makan buah apokat biar rahimnya apa tuh namanya. Biar rahimnya subur tuh yang. Bu, bunyinya bukan nyaring lagi guys. Tahu petasan Jangwe gak sih? Yang namanya pilot bukan sih. Banyakin makan toge Mas Inggil katanya. Duh, iya, tapi dia yang makan toge. Yang banyakan makan toge. Cowok pengin subuh makan semangka merah biji untuk suami. Tuh yang beli. Gaya katak kejepit, ini yang suka katak nih. Gaya katak kejepit yang gimana yang? Yang gaya kecebong anyut tadi. Mas Inggil kalau kentut gede katanya gitu. Katanya ingin digo. Mana? Jangankan gue, kuli bangunan ini kalau kentut itu udah kayak ini, bom ini, Belanda. Aku nonton ini untung ada suami di samping, orang remes-remes ya, Shay. Iya, nonton ada suami di samping. Bang, tolong bang, itu bang, kondisikan bang, tangannya bang. Coba gaya helikopter dijamin, jos lo. Kayak cicak di dinding. Hap-hap dong. Lu tokek, emang. Serius, aku dulu habis berhubungan kayaknya diangkat ke tembok. Terus miring ke kiri, beneran pas hamil cowok. Gimana tadi? Gak serius aku habis berhubungan, kakinya diangkat ke tembok, terus miring kiri. Kakinya ke tembok tuh gimana guys? Iya. Orang kasurnya ini jauh dari tembok. Tapi suami aku udah bobo, ntar aku bangunin, jangan ke tembok. Jangan, kasihan. Suami aku udah ketiduran di luar paling pagi di gas katanya. Nah itu gak apa-apa tuh guys. Gaya kayang. Lu mau berhubungan apa mau olahragawan? Ketapang rungkat gimana guys? Ya ampun, di samping cuma dengar ngorok suami nih katanya. Kayak singa kan. Oh gampang, kalau mau nyari masalah tutup aja mulutnya sama hidungnya. Mati dong. Ada tuh buka aja ustaznya, kalau cewek klimaks dulu baru suaminya keluar, anak cowok. Ya itu berarti anak udah cowok banget udah guys. Fix. Udah nih udah kayak Fir'aun ini dah. Fir'aun. Ini Hercules nih jatuhnya nih dah. Udah perkasa wis. Sampai dia geli-geli. Asli enak di atas. Capek tahu? Eh sih kok Toto udah capek tahu dia. Capek. Dia udah nyerah-nyerah guys sampai geli-geli pengen pipis itu kenapa ya guys? Pipisin aja lah. Biar becek ya kan? Kalau habis hubungan kakinya angkat ke tembok 30 menit untuk istirahat, capek banget guys. Buset 30 menit kakinya diangkat, bukan capek ini dia. Terus miring tidur ke kanan kalau anak cowok katanya. Biar ini yang spermanya ini mampir ke ginjal. Kayak bebek gatel. Lu yang gatel. Kenapa? Rusuh amat lu Dila.
Kalau mobil